السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الفاضل أستاذ شزلي، حضرنا حضرات يند رحمة الله عز وجل. أنترنا ما الله عز وجل يلا السلام السلام، yang ni yang selalu kita dengar dan disebut di dalam nas Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah, la ilaha illa hu, tidak ada ilah melainkan dia. Al-malik al-quddus as-salam, dia malik, yakni raja yang menguasai, dia kudus yang kita telah huraikan dulu, dan dia salam, dia adalah as-salam, maksudnya kesejahteraan. Nama Allah as-salam ialah nama Allah yang disebut di dalam dengan nas Al-Quran. Ada nama yang disebut di dalam dengan nas hadis sunnah seperti mana yang kita sebut dahulu. Ada nama yang orang sebut tapi tidak ada nas yang sahih, seperti Sattar yang sahihnya ialah Sittir umpamanya. Sittir, hari itu kita sebut yang sahih Sittir bukan Sattar, kerana para ulama menyatakan nama-nama Allah Asma'ul Husna ini tauqifiyah, maksud hendaklah diambil daripada Quran dan daripada sunnah. Orang boleh panggil Allah, Allah engkau lah pencipta alam, pencipta bangsa Melayu, semua boleh. Tapi nak letak nama kepada dia, tak boleh. Kita saja-saja reka satu nama, kita letak kepada dia, tak boleh. Kita kena mengambil daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Assalam ialah nama Allah Azza wa Jal, maksud yang sejahtera, yang sejahtera. Yang Allah Azza wa Jal menyebarkan kesejahteraan di kalangan hamba-hambanya, di kalangan manusia, dan dia menciptakan ketenangan, kebahagiaan. Dan kita sebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, ini dalam riwayat Muslim, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, daripadamu lah kesejahteraan. Tabarakta, berkat engkau, engkau berkat. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan, jalal, keagungan dan kemuliaan. Maka nama Allah as-salam. Sebab itu apabila orang masuk Islam, salah satu kata dasar Islam itu daripada, salah satu kata dasar Islam itu daripada salam, maksud kesejahteraan. Maka bila satu orang tu jadi Muslim, dia sejahtera. Sejahtera dia dunia dan akhirat. Dan kita telah sebut antara perkara yang dibawa oleh Islam, dia menyuruh untuk kita ini berdamai, berdamai dengan Tuhan, supaya kita jadi hamba dia. Jangan berbalah dengan Tuhan, kita tak akan menang. Allah Azza wa Jal, kita kena damai dengan dia dengan cara kita tunduk pada dia. Kita kena berdamai dengan diri kita sendiri. Allah ciptakan kita atas fitrah. Islam itu din fitrah. Sebab tu kullu mauludin yuladu ala alal fitrah. Fitrah Allah allati fataran nasa alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia atasnya.
Sebab tu anak yang lahir fitrah. Ada ulama-ulama ilmu kalam bahas anak Yahudi masuk anak Yahudi, anak Kristian masuk neraka ke tak. Tapi Allah Azza wa Jal salam sejahtera, dia menciptakan manusia atas fitrah. Anak-anak mereka tak berdosa, tak mungkin mereka dihukum. Tak mungkin mereka dihukum. Allah Azza wa Jal salam. Maka kita bila sebut Allah, kita berdamai dengan Tuhan. Maksud kita jadi hamba dia. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Diri ini dah ada peraturan Tuhan ciptakan. Ada fitrah yang Tuhan ciptakan. Bila kita against, kita lawan fitrah kita, kita berperang dengan dalaman diri kita sendiri. Itu yang manusia kita lihat kadang-kadang dia kelangkabut. Dia sedang mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Dia kehilangan sesuatu daripada dalaman diri dia sendiri. Dia tercari-cari sesuatu. Dia tidak ada salam. Dia tidak ada kebahagiaan daripada dalaman diri dia. Lalu dia cuba selesaikan daripada luaran dia. Dia pergi dengar heavy music. Dia pergi dengar konsert. Saya bukan nak haramkan semua hiburan. Tapi dia pergi cari benda-benda ni semua. Tapi dia balik, dia tak dapat. Kerana dia tidak berdamai dengan diri dia. Diri dia ada jasad, ada ruh. Yang dia perlu berdamai. Dia perlu berdamai dengan ruh dia. Ruh dia itu mahukan sesuatu yang Allah fitrahkan dia. Allah as-salam. Maka Muslim, di atas sifat salam Tuhan, dia berdamai dengan semuanya. Asal hubungan, mesti berdamai. Tak mungkin Muslim berbalah tanpa perbalahan yang benar. Tak ada Muslim yang tiba-tiba asyik berkelahi je semua dengan semua orang. Hatta para ulama usul dan para ulama dalam fiqh membahaskan apa hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Aslul alaqah baina Muslim wa ghairil Muslim, dia panggil. Apakah asal hubungan antara Muslim dan non-Muslim? Ataukah adakah perdamaian ataupun peperangan? Kita ni hubungan asal dengan Muslim ni, jumpa dengan Muslim ni, bermula dengan berkelahi dulu ke bermula dengan berdamai dulu? Ada kalau orang kata mula dengan berdamai, jumpa-jumpa pukul dah. Kalau berjanji baru damai. Kalau kata mula dengan berdamai, jumpa berdamai. Kalau ada masalah baru bergaduh. Dia tak buat masalah, tak bergaduh kita. Kerana Allah salam. Di atas salam Allah Azza wa Jal, maka kita membawa Islam yang sejahtera untuk semua orang. Sehinggakan lafaz greeting Islam, Assalamualaikum, tak ada salam sejahtera kepada kamu, orang yang kita jumpa. Salam sejahtera kepada kamu. Pada manusia hidup tu, bukan benda tak hidup. Salam satu Malaysia, bukan, tu benda tak hidup. Benda hidup, orang tu. Assalamualaikum. Nama Allah Assalam. Nama Allah Assalam. Dan kita pun hubungan Islam Assalamualaikum. Dan maksud Assalam juga bahawa Allah Azza wa Jal sejahtera daripada segala kecacatan, segala kelemahan Allah Azza. Sejahtera dia daripada sifat lemah. Sejahtera dia daripada kejahilan. Maka Allah Azza wa Jal salam. Sejahtera dia pada ilmunya. Sebab itu kita kata ilmu Allah. Kita tak kata ma'rifatullah tu kita kena Allah. Kita tak kata ma'rifah untuk Allah. Kita kata ilmu. Kena ma'rifah bermaksud daripada jahil kepada tahu. Allah bukan ma'rifah, Allah ilmu. Allah sentiasa tahu. Kerana Allah tidak terikat dengan masa. Masa Allah Azza wa Jalla yang cipta. Allah yang mencipta masa dan memasukkan semua makhluk di dalam masa. Maka masa orang tak sama. Masa kita tak sama. Masa orang di tempat lain tak sama. Masa di akhirat tak sama. Yang tak terikat dengan masa, Allah Azza wa Jalla, dia yang mencipta masa. Maka tak ada bagi Allah qadim, hadith. Tak ada.
Hatta perkataan qadim walaupun diguna dalam ilmu kalam, tapi Quran dan sunnah lebih menggunakan huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Nothing comes before Allah and nothing comes after. Tak ada yang datang sebelum dan tak ada yang datang kemudian. Kan dia yang menciptakan manusia. Sejahtera Allah Azza wa Jal ilmunya, Allah Azza wa Jal. Sejahtera Allah Azza wa Jal kalimatnya daripada dusta dan zalim. Sejahtera. Tak ada kalimah Tuhan, Quran sejahtera daripada dusta dan zalim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu yang benar lagi adil, tak zalim agama. Laksanakan Islam sejahtera. Tapi kalau kita buat Islam tak sejahtera, hak tu bukan Islam Allah punya. Kita buat sistem bank Islam, tapi orang lagi kena lagi banyak daripada bank hak tak Islam. Dia tak salam, dia bukan sistem Islam, dia tak damai. Islam damai, Muslim damai. Sebab tu orang Muslim bila dia orang tu huru-hara hidup dia, dia masuk mari Islam, dia akan dapati ketenangan dalam hidupnya. Seorang yang lama menghayati Islam, kita akan relax dia. Ta'anni orang Arab kata. Teliti dia. Bila tak salam, gopoh kita dalam keputusan. Gopoh kita di dalam menghukum orang lain. Gopoh kita di dalam menerima khabar berita orang lain. Tapi bila salam, teliti. Sifat Tuhan Allah Azza wa Jal, Allah suruh kita, Assalamualaikum. Salam. Maka Allah itu salam. Dan dia mengharamkan benda yang tidak salam di kalangan hamba-hambanya. Dia haramkan zalim. Dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala sebut, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim ke atas diriku dan aku jadikan zalim itu haram di kalangan kamu semua. Tuhan kalau nak zalim kita, kalau Tuhan nak zalim lah, tak ada siapa boleh petikai Tuhan. Kau ada kita berhimpun nak pergi buat demonstrasi, apa Tuhan tak adil? Tak ada kuasa. Manusia ni kecil, debu, lebih daripada debu dibandingkan alam yang luas ni. Planet bumi tu tak nampak eh, dibandingkan alam yang luas. Siapa boleh petikai Tuhan? Tapi Tuhan kata, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maksud aku tak zalim hamba. Dan aku jadikan zalim itu haram di kalangan kamu. Haram di kalangan kamu. Tuhan tak akan zalim kita. Kita yang zalim diri kita. Dunia ni ada kezaliman, bukan Tuhan yang menzalim kita, kita zalim. Epicurus ni ahli falsafah. 1000-2000 tahun sebelum Masihi ya. Lebih kurang 4000 tahun lepas. Dia petikai Tuhan. Dia kata kalau Tuhan itu mampu menghapuskan kejahatan, kalau Tuhan itu, dia tanya, Tuhan itu mampu dan berkehendak melawan kejahatan ataupun tidak? Jika Tuhan itu tak mampu menghapuskan kejahatan, jahat, maka dia tidak maha berkuasa, dia bukan Tuhan. Jika Tuhan itu mampu tapi dia tak mau, dia biarkan kejahatan, dia satu Tuhan yang nakal, dia bukan Tuhan. Jika Tuhan itu mampu dan mahu menghapuskan kejahatan, macam mana boleh ada kejahatan? Jika Tuhan itu tidak mampu dan tidak mahu, pasal apa kita nak panggil dia Tuhan? Epicurus kata, di atas itu maka Tuhan tidak wujud. Dia antara ahli-ahli falsafah yang terlibat
dengan atheism, maksudnya atheist yang awal. Dia kata kalau Tuhan tu, maksudnya Tuhan tu, kalau dia boleh hapuskan kejahatan tapi dia tak mau, dia tak bagus lah, dia tak jadi Tuhan. Kalau dia mau tapi dia tak mampu, dia tak berkuasa. Kalau dia mau dan mampu, takkan kejahatan ada. Kalau dia tak mau dan tak mampu dan tak mau, dia bukan Tuhan. Epicurus dan ramai orang barat tulis, tuan-tuan baca ramai, God is crazy dan macam-macam. God is crazy, God was not great, yang ditulis oleh beberapa orang. Mereka bertikai Tuhan. Mereka tak faham Allah Azza wa Jal tidak haram, tidak zalim. Tapi yang zalim itu ialah hamba-hambanya. Cuma dia membuat satu sistem bagi alam ini ialah dunia percubaan. Cikgu yang tak hatta dalam hidup kita, kita terima. Cikgu yang bagi periksa kat anak murid, dia tak bagi tahu jawab markah, jawapan. Bukan dia zalim, bukan dia tak mau ajak. Dia dah ajak dah. Tapi bila hari periksa, hang kena periksa. Hang jawab soalan lah. Orang Yahudi, Kristian bangkit, Muslim bangkit menjawab Epicurus. Tapi yang penting nak cerita, Allah tak zalim di kalangan menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah Azza wa Jal jadikan kezaliman itu haram di kalangan kita. Siapa tak boleh haram, tak boleh zalim orang lain. Tak kira dia siapa, dia raja, dia sultan, dia orang bawah, dia menteri, dia tak boleh zalim orang. Dia tak boleh kata ni, aku raja, Allah Ta'ala lagi maha berkuasa Jalla wa'ala. Tapi dia maha raja lagi daripada segala raja, dia tak zalim hamba. Pasal apa hang jadi raja, hang jadi sultan, hang jadi menteri, hang jadi orang besar, hang nak zalim orang? Rahmat Tuhan ni maha hebat. Tuan-tuan, siapa-siapa pernah mengadap orang besar? Appointment. Mungkin ya, sebahagian kita pernah. Walaupun kita ada nama apa, tapi kalau nak jumpa orang besar tetap, dia akan kata, kena bagi masa, kan? Tempoh sekian-sekian. Bila kita, walaupun kita kenal orang tu orang besar, orang tu duduk di istana besar, apa, dia tetaplah pegawai protokol kan. Habang kat kita, kena pakai baju ni. Masa jumpa sekali dia pakai baju tu, kita pun pakai bagi kenal dengan dia lah. Kan? Kita tak apalah. Itu protokol hidup di dunia. Allah Azza wa Jal, dia malikul muluk, raja bagi segala raja. Kita menghadap Allah Azza wa Jal, tak payah buat appointment. Ambil uduk, masuk menghadap Allahu Akbar. Dan boleh memohon kepadanya apa yang kita mahu. Tak ada bajet terhad. Boleh mohon. Maha Agung Allah Jalla wa'ala. Ambil wudu, Allahu Akbar, bila-bila masa. Masuk menghadap Tuhan. Kita kalau nak jumpa orang besar, bukan dah mesti dia boleh bagi kita pun, kita duduk senarai dah benda kita nak minta. Sebab itu di kalangan ulama salaf, bila khalifah-khalifah kata, mintalah. Dia kata, kau miliki apa? Ada kau miliki dunia dan akhirat? Kita tak. Dunia, akhirat aku tak miliki. Kita, aku kalau tuan aku lebih kaya daripada kau. Siapa tuan kau? Allah Azza wa Jal. Dia memiliki dunia dan akhirat. Buat apa aku nak minta kau? Aku dah jumpa dia selalu. Aku minta kat dia. Iman di kalangan orang-orang saleh. Allah Assalam. Sebab itu kita sebut nama Allah Jalla wa'ala dan kita berdoa menggunakan perkataan Assalam. Ulama-ulama tafsir Lataiful Quran, mereka bahas tentang ayat Allah Azza wa Jalla. Allah dalam Quran bila disebut tentang zikir, dia kata alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam ayat lain Allah kata فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.
Bila kamu selesai sembahyang, Allah kata, yang pertama Allah kata, orang yang mengingati Allah Azza wa Jalla. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda, yang mengingati Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring di atas lambung mereka, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah kata bila kamu selesai solat, kamu ingat Allah berdiri, duduk dan masa baring. Allah kata. Ini apa ni? Zikir. Tapi Allah Azza wa Jal bila sebut doa, Allah tak sebut macam tu. Allah kata wa idza massal insana dur, wa idza massal insana dur da'ana li jambihi qa'au qa'idan au qa'ima. Bila insan itu dikenakan ditimpa mudarat, maka dia akan berdoa kepada kami di atas lambungnya, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berdiri. Masa ingat Allah, Allah kata apa? Berdiri, duduk, lambung. Tapi masa doa, Allah kata apa? Bila manusia kena mudarat, dia ingat Tuhan daripada baring, duduk, bangun. Dia jadi patah balik. Pasal apa patah balik? Sebab kata ulama Lataiful Quran, insan biasanya dia ingat Allah, biasanya manusia doa pada Allah, dia dalam keadaan susah. Susah ni kadang-kadang, ambil contoh dia sakit, dia dalam keadaan baring, baring, ya Allah sembuh aku. Boleh nak sihat sikit duduk, ya Allah sembuhlah aku. Bila sihat sikit dia boleh, dia boleh berdiri. Allah, ya Allah sembuh aku. Quran kata falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrihi ila durri. Apabila sembuh dia daripada mudarat yang kena pada dia, seakan-akan macam dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah. Allah kata orang yang zikir, dia zikir dengan keadaan mula-mula dia berdiri. Maksud biasanya orang zikir, dia tak ada, tak semesti orang berzikir dia sakit, dia sihat dia berzikir. Sampai dia letih, dia duduk zikir lagi. Sampailah dia baring, dia zikir lagi. Dia lena pun dah habis . Maka bila sebut zikir, macam keadaan orang tu sihat, kita disuruh dalam keadaan sentiasa, sentiasa manusia ni patut ingat Allah, berdiri, duduk dan baring. Tapi bila dia sakit, dia ingat Allah patah balik, duduk, baring, duduk dan berdiri. Quran mu'jiz, Quran i'jaz. Bila dia sebut satu benda, dia memberikan makna yang besar. Allah itu salam, kata Quran, kerana dia Allah Azza wa Jal, dia memberikan kepada hamba-hambanya dengan sekejap, dengan hikmah yang mana diketahui olehnya. Dan Allah Azza wa Jal menyebut dalam Al-Quran, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyah mereka, orang-orang di akhirat besok, masa jumpa Allah Azza wa Jal, dia salam. Hatta di akhirat pun bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat yang masuk jumpa orang di dalam syurga, bagi salam. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Sejahtera kepada kamu. Allah suruh kita bila masuk rumah, Allah kata, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Bila kamu masuk rumah, bagi salam pada diri kamu. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin dan bagi salam kepada keluarga. Maka salam adalah perlambangan Islam, dan salam Allah Ta'ala, as-salam juga bermaksud Allah Ta'ala menyelamatkan orang hamba-hamba dia. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera kepada Nuh. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salam kepada Musa dan
dan Harun. Salamun ala Ali Yasin. Salam kepada kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamu ala al-mursalin. Salam sejahtera kepada mursalin. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Maka agama ini adalah agama salam sejahtera, sama dengan sifat Tuhan yang menurunkannya, dan kita disuruh untuk melakukan salam, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan alam. Dia dalam agama ni kadang-kadang dia ada level. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan syurga ni peringkat-peringkat. Bukan semua orang, syurga kita takkan sama dengan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang tanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata, orang tengok Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia pakai baju buruk. Dia pakai baju biasa, bukanlah kotor, baju lama. Tak cantik tak. Orang tanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, perlukah Islam ni pakai macam ni? Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bukan syarat nak masuk syurga mesti pakai, meninggalkan benda-benda harus. Pakai baju harus, pakai baju cantik harus, dalam agama boleh pakai. Allah Ta'ala bagi rezeki, oh, nak pakai baju cantik, kereta cantik, benar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukan syarat nak masuk syurga untuk meninggalkan perkara-perkara harus, tetapi tak dapat mencapai makam yang tinggi di sisi Tuhan bagi orang yang tak meninggalkan sebahagian perkara harus. Tak salah. Tapi orang yang nak mencapai makam yang tinggi, dia meninggalkan sebahagian benda harus, kerana warak dia di sisi Tuhan. Bukan tak boleh, orang lain ambil boleh pun. Kita tak berani kata haram, tapi kita rasa macam tak mau. Untuk diri kita, kita tak kata untuk dia. Maka manusia ajaib, ajaib. Saya sebut pada tuan-tuan tentang Ibnu Abbas, dan manusia ada sikap yang tersendiri. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata kat Sayyidina Umar, jangan duk gelut nak picum Hajarul Aswad. Maksudnya innaka qawi wa la tu'dhin nas. Kau kuat, jangan sakitkan orang. Tapi anak dia Abdullah bin Umar pulun picum, dia tak sakit kepala dia cium. Sehingga dikatakan kosok masai terpukul, dipukul orang ramai. Dia kata semua hati telah cenderung kepadanya. Aku ingin hatiku termasuk di kalangan mereka. Maksud cenderung kepada Hajarul Aswad. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang doanya mustajab. Kan kita ingat dia doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada orang yang fitnah dia. Mustajab. Pada akhir hayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dikatakan, dia Sa'ad bin Abi Waqqas pada akhir hayat dia buta. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang kata kat dia, doa kepada Allah, kau doa mustajab supaya Allah Ta'ala angkat matamu, boleh tak buta. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, liridai biqadaillahi azza wa jalla fi nafsi ahabba ilayya mimma ashtahi. Redha Allah Ta'ala, redha aku terhadap qadha Allah Ta'ala yang ada dalam diriku ni lebih aku suka daripada yang apa yang zahir aku nak. Maksudnya kalau ikut zahir ni memang nak tengok lah. Tapi perasaan redha yang ada dalam diri ni dengan qadha Tuhan ni lebih aku sayang lagi. Pilihan dia. Kita tak boleh kata, tak boleh, tak boleh orang hujah benda ni nak kata bahawasanya tak sah minta doa kalau kita ditimpa bala. Tak. Siapa nak minta, minta. Siapa tak mau minta, tak apa. Tapi hubungan dia dengan Tuhan, dia tahu antara diri dia dengan Tuhan. Sehingga para ulama kerohanian membahagikan
tiga perkara dan sebahagian menambah menjadi empat. Syekh Muhammad Saleh bin Al-Faymin menyebut bahawasanya patutnya dijadikan empat, iaitu ada berapa keadaan manusia ni bila kena balak. Yang pertama ialah golongan yang bila kena balak, mereka ni sakh, marah kat Tuhan, pasal apa lah aku kena balak, apa salah aku, aku duduk pergi semayang, hak geng tak pergi semayang tu sihat, hak main semayang ni pula dah Tuhan buat. Ada orang sakhat, Allah marah kat dia, dia marah kat Tuhan, Tuhan marah kat dia. Ada orang dia pada makam sabar, dia sabar, dia kena balak, dia sabar. Dan Quran suka orang yang sabar. Hati dia ni bergelora lah, tapi dia tak sebut melainkan hak mana Tuhan suka saja. Dia tak sebut. Hati tak happy, hati tak seronok, tapi lidah jaga, perkataan jaga, sabar supaya tak keluar benda-benda yang Tuhan marah. Ni sabar. Ada orang pada makam redha, tinggi pada sabar. Dia kena balak, hati dia tak bergelora, dia terima benda tu. Pasal balak Tuhan kat dia, tak apa, Tuhan bagi ke aku, terhapus dosa aku macam. Ada orang satu lagi level lagi tinggi, makam dia syukur. Dia kena balak, dia syukur. Dia kata alhamdulillah aku kena. Antara semua kat kampung ni aku yang kena. Tanda Tuhan sayang kat aku lebih orang lain. Alhamdulillah banyak-banyak anak orang, anak aku yang Tuhan pilih. Tanda bahawasanya Tuhan pilih aku untuk diuji lebih pada orang lain. Syukur. Kita tak boleh pilih. Tapi ada orang di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, mereka ada makam tu. Sebab tu kata yang saya sebut Muhammad bin Qadir, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjihad menghadapi diriku 40 tahun sehingga dia boleh beristiqamah. Muhammad bin Munkadir alim jalil hadis. Imam Malik kata kalau kami ziarah Muhammad bin Munkadir kami malu nak dibandingkan amalan dia dengan amalan kami. Kata Muhammad bin Munkadir, tu pun aku berjihad untuk lawan nafsuku 40 tahun sehingga dia boleh tenang, sehingga dia boleh istiqam. Sebab apa? Bukan setakat makam sabar, ada makam redha. Bukan setakat makam redha, ada makam syukur. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan syurga itu darajat, syurga itu berperingkat-peringkat. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga Abu Bakar Siddiq. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga wali-wali Tuhan yang salih di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahumma antas salam wa minka wa minkas salam. Semoga dia mensalamkan kita dunia dan akhirat insyaAllah. Kita baca hadis. وعن ربعي بن حراس قالت انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن يمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita baca cepat sikit hadis ni. Nak siap masa, saya nak kena pergi ke Kedah besok pagi, ada ucap utama apa, seminar kepimpinan matap rendah semara. Daripada Rib'i bin Hiras katanya, intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Aku pergi bersama dengan Abi Mas'ud al-Ansari berjumpa dengan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kita sebut antara sahabat yang pandai tentang fitnah, fitnah akhir zaman. Al-Fitan wal Malahim. Abu Nu'aim ada kitab Al-Fitan wal Malahim. Banyak kitab-kitab hadis ada bab Al-Fitan wal Malahim. Fitnah akhir zaman, fitnah. Al-Fitan, fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Hudzaifah ibn al-Yaman dia ni minat benda ni. Kata Hudzaifah, aku dengar Nabi khutbah, semua khutbah tentang fitnah akhir zaman.
Dalam sebagai riwayat dia kata tak ada lelaki yang ada pengikut dia 300 ke atas melainkan Nabi sebut nama dia. Hafizah man hafiz wa nasiya man nasi. Ingatlah orang yang ingat, lupalah orang yang lupa. Nabi sebut habis apa yang nak berlaku dah kata. Huzaifah minat bab ni. Ada orang dia tak sama. Ada sahabat ni minat yang ni. Ada sahabat dia minat qada, dia minat ni apa? Undang-undang. Ada sahabat dia minat hadis-hadis fitnah ni. Ada sahabat dia minat yang lain, dia minat Quranian macam Abu Darda. Ada sahabat semua, ada sahabat dia minat perang, dia tak apa-apa macam Khalid Al-Walid. Setiap orang ada kekuatan dia. Demikian Allah Ta'ala jadikan kita tak sama, supaya kita saling perlu memerlu antara satu sama lain. Faqala lahu Abu Mas'ud, kata Abu Mas'ud, haddathani ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Kata Abu Mas'ud, ceritalah ke aku apa yang kau dengar daripada Nabi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal. Qala inna ad-dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Sesungguhnya Dajjal keluar dan bersamanya air dan api. Dajjal keluar bersamanya air dan api. Wallahu ta'ala alam. Dia keluar bersama dia air dan api. Macam mana air dan api tu kita tak tahu. Tapi dalam hadis yang lepas, dia memang boleh buat benda-benda yang luar biasa. Magic lah. Dia ni magician lah. Dia bukan miracle. Dia magician. Dia miraculous lah juga. Orang putih kira benda luar biasa yang dia boleh buat. Tapi sebab tu Quran, Quran bila dia sebut tentang tanda-tanda Nabi, dia tak guna mu'jizat, walaupun digunakan mu'jizat di dalam sebahagian tulisan, tak apalah. Dia gunakan ayat. Ayat maksud signs. Signs. Ayat wa min ayati. Tuhan pun ayat. Ayat-ayat Tuhan. Ayat Nabi Musa. Ayat Nabi Nuh. Batra dia. Ayat maksudnya tanda. Tanda. Ayat. Tanda. Quran adalah ayat tanda. Yang ini tanda daripada Allah Azza wa Jal. Alam adalah ayat. Sebab itu ayat yang dibaca dan ayat yang dilihat. Tak mungkin ayat yang dibaca bercanggah dengan ayat yang dilihat. Pasal dua-dua daripada sumber yang sama. Tak mungkin ayat yang dilihat bercanggah dengan ayat yang dibaca. Sesiapa yang menafsir ayat yang dibaca bercanggah dengan ayat yang dilihat, dia tidak menafsirkan dengan tafsiran yang betul. Karena kedua-duanya ayat. Ayat tanda. Dajjal. Dajjal bukan ayat. Dajjal. Kalau nak kira ayat kesesatan bolehlah. Salman Rushdie buat ayat-ayat. Satanic verses. Ayat-ayat. Apa? Syaitan. Inna dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Dajjal keluar dan bersamanya api, mak, air dan api. Wa ammal ladhi yarahu an-nas ma'an fa narun tuhriq. Adapun apa yang manusia tengok ia sebagai air, dia adalah api yang membakar. Kita tengok air, hakikatnya api. Wa ammal ladhi yarahu an-nas naran fama'un baridun 'adz. Adapun yang kita tengok sebagai api, yang orang ramai tengok sebagai api, dia adalah air yang sejuk dan sedap untuk dimakan, untuk diminum. 'Adz pun yang boleh diminum, yang tidak masin lah, dan tidak masin dan tidak masak. Faman adraka dhalika minkum falyaqa' fil ladzi yarahu an-nara. Siapa yang jumpa dia di kalangan kamu, Nabi pesan lama. Di kalangan kamu tu bukan sahabat saja, kita lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir pada hari ini, tolonglah bagi sampai kepada orang yang tak mai. Fala'alla muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang dengar, orang yang disampaikan itu, kata Nabi, lebih faham daripada orang yang dengar. Nabi cakap. Nabi cakap semasa
Hajjatul Wada, Nabi kata, orang yang mai hari ini tolong bagi sampai pada yang tak ada. Boleh jadi yang kena sampai tu lebih faham dari yang dengar. Subhanallah. Maka ulama-ulama bahas, kemungkinan tak tabi'in lebih afqah daripada sahabat? Kemungkinan tak? Oh, tabi'in orang kemudian lebih faham daripada sahabat dalam masalah berapa hukum makam? Mungkin, kata mereka. Kemungkinan tak ilmu Imam Syafi'i lebih banyak daripada sebahagian ilmu sahabat? Mungkin. Mungkin tak ilmu Imam Ahmad lebih banyak sebahagian? Mungkin. Tak mungkinlah lebih banyak daripada kibar sahabat. Tapi itu tidak bererti menafikan keafdalan sahabat. Sahabat afdal, ada kelebihan. Betul. Tapi mungkin tak ada sahabat kecil-kecil ni yang ilmu imam-imam lebih besar daripada apa? Mungkin. Kerana Nabi kata, فَلَعَلَّمُ بَلَّغْ أَوْحَمِنْ سَعْمِعْ. Boleh jadi yang disampaikan lebih reti, lebih faham daripada yang dengar sendiri. Ha? Maka Nabi SAW, sebut, Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang mana jumpa benda ni, adraka dhalika minkum. Allah, Nabi ni pesan, kalau kamu jumpa. Nabi ni kerja dia kan dakwah, basyiran wa nadhiran, bagi khabar bergembira, bagi khabar menakutkan. Kita kalau hampa jumpa, hampa pandai-pandai eh? Dah Nabi tak, innakum tus'aluna anni famadha antum qailun. Kan Nabi akhir hajjatul wada', dah buat dah semua, harungi perjuangan susah payah, mati sahabat andai, dia halau keluar, menderita lama, berdiri di hadapan orang ramai. Nabi tanya mereka, innakum tus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu ditanya mengenai aku, besok Allah Ta'ala tanya kamu tentang aku ni macam mana? Famadha antum qailun? Kamu nak jawab apa ke Allah Ta'ala? Nashhadu anna qad addaita wa balaghta wa nasahat. Kami menyaksikan kau telah menunaikan, kau telah menasihati, kau telah melaksanakan, telah menyampaikan. Nabi angkat tangan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Maksudnya aku buat kerja lah. Allah. Itu kata Rasul. Rasul, kita lebih kurang kan, hampa nak dengar-dengar, tak mendengar sudah. Tak terima-terima, tak terima sudah. Tapi Nabi, kita kena pinjam tabligh kata tu bagai. Kerja dakwah, kerja dakwah ni kerja para anbiya, kerja dakwah ni kerja kita. Kerja dakwah ni kerja kita. Menunaikan, menyampaikan, menasihati orang. Siapa yang buat kerja ni, dia buat kerja para Nabi. Dan Allah berkat kat dia. Ilmu sikit pun Allah berkat. Orang yang telah sampaikan. Zakat ilmu, kita sampai ke orang. Kita dengar hadis ni, kita pun pergi bersembang ke orang. Cerita balik, Allah bagi ke kita ingat. Dalam fikiran kita hadis Nabi SAW. فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ النَّارَ. Nabi kata, jika tengok, hendaklah dia pergi masuk dalam hak api tu. Jangan nak pergi masuk hak ayam tu. Siapa yang jumpa Dajjal, pergi terjun api. Api Dajjal. فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبُ الطَّيِّبُ. Kerana dia adalah air yang enak, daging baik. Masuk yang tu. Ulama-ulama khilaf pendapat tentang masalah. Adakah Dajjal ni tukang sihir? Bagi sihir mata kita. Ataupun sebenarnya memang Allah jadikan satu ujian kepada orang ramai berdasarkan kepada amalan kita. Siapa yang melihat syurga selama ni bagaikan derita untuk dia, dia pun nampaklah benda baik itu api. Siapa yang lihat benda syurga, neraka tu bagaikan kebahagiaan pada dia, dia duk follow jalan neraka ni, duk ikut jalan neraka. Bila Dajjal mai, memanglah dia tengok hak neraka tu syok. Maka dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Arab kata, habuan yang kita dapat macam dengan amalan kita. Oleh kerana kita duk tengok syurga ni satu benda hak menyusahkan macam neraka, bila Dajjal mai kita nampak macam tu,
Oleh kerana kita tengok neraka ni benda yang syok, maka bila Dajjal mai, kita pun dapat yang tuan. Khilaf di kalangan para ulama dalam mentakwilkan hadis ni, namun yang pentingnya, tak pentinglah dia punca Allah Ta'ala uji mata kita ke, ataupun dia sendiri tukang seher ke. Yang penting yang Dajjal pada hadis-hadis tadi memang ada benda luar biasa kat dia. Tuhan bagi kat dia sebagai ujian kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita baca hadis berikutnya pada kuliah yang akan datang. Ada soalan? Sunat khitan kanak-kanak perempuan. Ulama-ulama khilaf dalam masalah ni, ada di kalangan mereka menyebut tentang bahawasanya itu termasuk di dalam sunnah, yang kerana berdasarkan hadis Aisyah, apabila berjumpa khitan dengan khitan, maksud kemaluan yang dikhatankan, atau maksud seolah-olah lelaki pun khatan, perempuan pun khatan, bila maka wajiblah mandi, wajibatil ghusl, maka wajiblah mandi. Tapi tidak ada hadis yang sahih yang sebenarnya yang mengkhususkan tentang budak perempuan ni kena berkhitan, berkhatan macam budak lelaki. Ada riwayat Ummu Atiyah yang mana disebut dalam Bukhari, di mana Nabi macam mengizinkan dia buat, tapi tak ada suruhan. Itu pun Nabi suruh buat dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Khitan budak perempuan ini terpulang. Siapa nak buat, boleh buat. Siapa tak mau buat, tidak menjadi kesalahan. Jika dianggap mudarat, tak usah buat. Ada negara-negara tertentu yang khitan budak perempuan sampai melampaui batas, seperti di Mesir. Potong sampai habis. Di Afrika, dah tua dah baru khitan nak kahwin, tambat lagi di pokok, kemudian pergi potong. Pasal-pasal satu ambil gambar contoh-contoh amalan Islam yang sebenarnya bukan amalan Islam pun. Orang Arab telah khitan sebelum, berkhatan sebelum datang pada kedatangan Nabi SAW. So maka tidak ada penegasan bagi anak-anak perempuan, siapa buat, buat. Siapa tak buat, tidak ada, tidak perlu untuk menjadi satu masalah. Tapi untuk lelaki, termasuk dalam sunnah yang diwajibkan kepada orang lelaki. Ada soalan? Ya? Orang yang, dalam hadis yang lepas yang kita baca, orang yang ikut Dajjal musnah. Apabila Nabi Isa datang, mereka tak termasuk di kalangan yang diselamatkan oleh Nabi Isa. Sebahagian yang melawan Dajjal, ada yang menghadapi masalah, akan dihukum oleh Dajjal, tapi akan diselamatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang ikut Dajjal kerana mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Nabi kata Tuhan kamu tak buta. Tuhan kamu tak buta. Benda tanda terbesar dia bukan Tuhan, apa dia? Dia sama dengan manusia. Maka siapa yang ikut Dajjal, kafir, kufur. Maka kekal dia dalam neraka. Sebab tu Quran kata Dajjal ni tak ada alasan untuk orang ikut dia. Walaupun dia buat banyak benda pelik, suruh hujan turun, suruh bumi subur, benda pelik. Kerana asas laisa kamislihi syai, Tuhan laisa kamislihi syai, Allah laisa kamislihi syai, Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Dajjal tak mungkin, kerana dia sama dengan tu, takkan dia jadi Tuhan. Quran dia nafi dan dia isbat laisa kamislihi syai bahwa sami'ul basir. Tuhan itu tidak macam apa-apa, dia mendengar lagi maha melihat. Kita tengok banyak ayat Quran, bila dia nafi, dia isbatkan sifat. Contoh, kalau kita nak kata kat orang, hang ni bukan orang jahat, ataupun hang ni bukan kedekut, hang ni bukanlah bodoh, tak padan. Habis tu aku apa? Hang biasa. Kan?
Tapi kalau kita Ham bukan bodoh, Ham bukan kedekut, bahkan Ham pandai, bahkan Ham seorang yang pemurah, baru mengisbatkan laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir. Dia sabitkan dia tak sama dengan lain, dia maha mendengar, dia maha melihat. Dia nafikan sifat yang lemah, dia sabitkan ke sifat kebesaran Allah azza wajalla. Itu Quran, itu Quran. Ada soalan? Habis. Ya. Komen apa? Dawak kekal. Ustaz, Islam tu dengan kedamaian. Tapi ni dia menghina Islam. Orang hina Islam banyaklah zaman lah ni. Syekh, macam-macam lah orang hina Nabi dan dunia ni. Dunia terbuka, orang boleh type di sebalik skrin. Kita tak tahu dia siapa. Anonymous. Kalau kita peduli sangat orang-orang selekeh yang memperkatakan tentang benda-benda ni, kita angkat dia. Tafihun nas yatakallam fi amril amma. Nabi kata golongan ruwaibidah akhir zaman. Orang-orang yang Nabi kata wa yatakallamu fiha ruwaibidah pada akhir zaman, akan bercakap golongan ruwaibidah. Hadis sahih yang disahihkan Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah, akan bercakap golongan ruwaibidah. Wa man ruwaibidah tu ya Rasulullah? Ruwaibidah siapa wahai Rasulullah? Nabi tatafihun nas yatakallam fi amril amma, orang selekeh tapi cakap dalam urusan besar, urusan orang ramai. Nobody. Tapi dia mai bercakap tentang itu, tentang ini, benda yang dia tak tahu. Kita tak boleh layan sangat ah. Nobody ni, nobody likes nobody. Tak ada orang. Jadi orang-orang yang tak ada ni, kita tak di tafihun nas dalam macam-macam. Cuma kita kena fikir supaya kita dapat memberikan jawapan pada umum yang munasabah untuk Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang jawab benda-benda bagi Islam jadi tak standard, jadi selekeh. Orang tanya tentang satu hal, kita jawab, kita jawab tu bagi orang lagi salah faham tentang Islam. Khususnya golongan agama kadang-kadang. Dia fikir otak dia, dia bukan fikir tentang apa yang Nabi suruh kita cakap bagi orang faham. Bukan cakap kita sendiri je syok. Kita tak bercakap dengan bahasa manusia. Kita tak khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita tak bercakap kepada manusia dengan kadar akal dia. Kata Ali, cakap pada manusia dengan kadar akal dia. Kita cakap dengan manusia zaman ni dengan kadar akal dia. Bila kita nafikan satu benda, kita nafikan dengan hujah yang kukuh, yang orang dapat faham Islam. Islam tentang keadilan umpamanya. Kita cakap tentang keadilan, kemudian kita bagi tahu, kita tengok tak samanya perundangan antara Muslim dan non-Muslim. Yang zahir sangat, kerana kita memilih pendapat-pendapat yang lemah. Ni tak apalah, jurubu dah habis. Jurubu, saya setuju dengan Mufti Singapura. Jurubu kalau kuat, orang tak payah keluar pergi sembahyang Jumaat. Dia kata, ni orang pergi keluar pergi tengok bola sepak boleh. Hang takkan nak kias sembahyang Jumaat dalam bulan siapa. Agama bagi orang musafir, dia bagi orang qasar, jamak. Takkan kita nak kata Allah kapal terbang dah nak qasar jamak apa? Peruntukan agama. Dalam hadis Bukhari, apabila hujan, Ibnu Abbas kata pada orang ramai, hayya ala salah tu, dia suruh tu muazzin ganti, sallu fi buyutikum, semayang di rumah kamu. Ada orang tak puas hati, Umar kata qad qalahu man huwa khairun minni, orang yang lebih baik daripada aku, Nabi buat benda ni. Kena al jumaatul azmah, Jumaat itu kewajipan,
aku tak mau mengeluarkan kamu daripada rumah kamu dengan kotoran tanah dan air. Semayang di rumah. Hujannya bukan berlubang mata. Agama bagi. Sebab itulah Islam hujan lebat. Pergi negeri Arab, hujan lebat, jamak tak besar. Kita banjir masjid rampung, tak jamak. Biar tak semayang tak apa, jangan pecah tradisi. Tanya Ustaz Sizli duduk negeri Arab. Salji jamak. Ni agama bagi. Tak apalah. Fatwa tu baguslah. Saya buat kenyataan dalam media baca. Ada satu mufti daripada negeri mana. Dia kata lagi orang tak rebah kena pergi main jemaat. Kena indeks 1000, IPU 1000. 1000 mati ya. 300 tak tahan lah. Mana boleh, dia kata tempat lain orang boleh pergi. Kita tak kias ugama dengan tu. Kita musafir, ugama bagi kita buka puasa. Nak kata apa? Kita tak kata Allah, orang lain nak Afrika makan tak ada, lu teruk lagi. Orang tak kiam macam tu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, ganti pada hari yang lain. Ugama bagi. Nak kata apa? Ugama bagi. Ada mazhab yang lebih dahsyat seperti mazhab Ja'fari. Kalau musafir aja wajib buka puasa. Ibn Hazmin juga sebagian pendapat. Laisa minal bir as-sawmu fi as-safar. Bukan satu benda yang baik bila berpuasa masa musafir. Bila nak tengok orang puasa kemudian dia pitam. Dalam sebagian riwayat dengan lahjah Yaman, amnam bir am-sawm as-safar. Bukan benda yang baik puasa masa musafir. Nabi riwayat Bukhari, Nabi tak mau orang puasa bila sampai penip, pitam-pitam. Nak tahan puasa Ramadan, Nabi tak bagi. Macam dereba Abah bulan puasa kan. Bawa baik ke tepi, bawa tepi. Puasa tak larat. Minum Syekh. Entah terjun kau untuk 8-40 orang pula pati. Dia duk kira dia seorang. Agama ini luas. Sadaqatun tasaddaqallahu lakum alaikum faqbilu sadaqata. Sedekah Tuhan bagi kamu, terimalah sedekah dia. Dia bagi rukhsah, dia bagi kelonggaran. Kita dok pi bagi hak agama hak susah, kita rasa syok, lagi dok susah lagi syok. Ada orang sangka lagi susah agama, lagi kuatlah orang tu beragama. Bukan agama ikut Nabi, ikut Allah, ikut Rasul. Bukan lagi susah lagi bagus. Bukan agama lagi susah lagi bagus. Agama taqwa. At-taqwa ha huna, kata Nabi. Saleh, manusia saleh. Saleh maksudnya, maksudnya benda yang baik. Benda yang kita tahu Tuhan izinkan. Banyak benda yang sama Tuhan tak izinkan. Hanya Tuhan izinkan tak izin walaupun sama. Duit gaji dengan judi. Duit tu RM40. Makan duit judi kerahkan hati kita, perasaan kita. Makan duit gaji yang halal. Rezeki yang halal tak menjejaskan diri kita. Hubungan seks juga sama. Seks yang halal, yang dibuat mawaddatan wa rahmah, yang dibuat dengan kasih sayang dan rahmat, dia melunakkan hati, melunakkan perasaan, mendamaikan jiwa, membaikkan jiwa kita. Sebab tu orang muda hak mana kah-kah ni bagi menikah, lunak jiwa dia pasal halal, pasal fitrah. Ni yang benar-benar dengar minggu depan nikah. Pasal lunak, halal. Antara benda nak lunakkan hati, zikrullah dan banyak, dan seks yang halal. Nabi kata padanya, afi bid'i ahadina sadaqah. Adakah pada kemaluan kita juga sedekah? Ini ya, sedekah. Seks yang haram, walaupun samong, walaupun mesra, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Agama bukan soal bagi derita tak derita. Agama soal hak Tuhan bagi boleh, hak Tuhan bagi boleh. Solat Jumaat musafir pada hari Jumaat boleh ke tak? Mula-mula dalam mazhab
Syafi'i dan sebahagian. Mereka kata kalau keluar selepas daripada terbit fajar maka wajib Jumaat. Ini pendapat mereka. Pendapat ini dibina di atas hadis yang diriwayat, antaranya yang diriwayat kalau Imam Darqutni. Tapi hadis ini munqati'. Hadis ini berlaku inqita'. Yang ini hadis ini dhaif. Bila hadis ini dhaif, maka tak ada satu hadis yang menunjukkan siapa yang keluar pada hari Jumaat selepas daripada terbit fajar tetap kena buat Jumaat. Tidak kuat pendapatnya. Bahkan agama itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mahu daripada kamu senang, Tuhan tak mahu daripada kamu susah. Maka siapa yang keluar pada hari Jumaat, apabila nama saja dia bermusafir, maka dia boleh jamak dan qasar dan tidak wajib padanya solat solat Jumaat. Melainkan dia keluar masa waktu Jumaat dah masuk dah. Orang bang Allahu akbar Allahu akbar, jom kita musafir. Ha tu dak. Dia tu memang nakamnya. Tadi orang hang saja nak lari. Tapi kalau dia keluar pukul 7, pukul 8, pukul 9 sampai selagi belum masuk waktu, maka dia diberikan hak sebagai seorang yang bermusafir pada hari Jumaat. Adakah boleh dijamak, soalan dia ni, antara solat Jumaat dan solat Asar? Apa kita sembahyang Jumaat 2 rakaat dan kemudian kita sembahyang Asar pula 2 rakaat kita jamak. Kerana tidak berlaku di dalam apa-apa riwayat yang menunjukkan Nabi jamak antara Jumaat dan Asar, maka nak sebut dalil hadis tak ada. Bahkan sebahagian para ulama termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia menyatakan tak boleh kerana tak boleh dikiaskan dalam hal ini. Maka siapa yang sembahyang Jumaat, tak bolehlah bagi dia untuk sembahyang Asar, melainkan dia kena tunggu waktu Asar, dia sembahyanglah Asar 2 rakaat kalau dia orang musafir. Kerana tidak dijamak. Itu pendapatnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya pandangan saya, saya bersetuju pendapat yang menyatakan boleh. Kerana agama ini rukhsah. Bagaimana orang yang telah sembahyang Jumaat telah buat satu kebaikan, dia mendengar benda yang Allah suka, dia pergi dengar khutbah, dia dengar benda Tuhan suka, dia sembahyang, kemudian dia telah oleh kerana dia buat satu kebaikan, lalu dia halang pula daripada satu kebaikan peruntukan yang lain, nampak macam tidak seimbang hak. Tidak seimbang hak ini kepada yang langsung tidak sembahyang Jumaat. Maka siapa yang musafir dia salat Jumaat, pada pandangan saya wallahu ta'ala alam, dia bolehlah untuk selepas itu sembahyang Asar 2 rakaat di atas sifat rukhsah agama bagi. Kalau dia syak kerana ada khilaf di kalangan para ulama, dia rasa tak apa sedap masa dia sembahyang Jumaat tu, dia niat Zuhur, lepas tu habis bagi salam, dia sembahyang lagi 2 rakaat niat Asar, maka keluar dia daripada khilaf. Halalkah mengambil untung atas angin dalam berniaga? Atas angin ni apa dah? Naik kapal terbang ambil, ambil untung kat atas? Ha? Boleh mengambil untung atas angin ni, saya tak tahulah maksud dia. Tetapi kalau dia masukkan ujrah, ujrah boleh. Ujrah maksudnya upah. Kita tolong deal. Kita tolong urus. Kita dapat tak ada satu. Tapi kalau kita tipu, kita rasa sebenarnya aku yang perkenal benda tu kat dia, kat dia tu yang dia nak beli kan, kita tak perkenal pun, kawan tu pun terima kasih kat kita, main-main dia bagi sikit pasal kita cakap pandai, bukan kita pun, hak tu haram, kita tipu. Tapi kalau kita memang perkenalkan, kita tolong promote benda, kita tak buat apa pun, kita promote barang orang, kemudian dia bagi di atas dasar ujrah, boleh dapat. Ada bab ujrah dalam fiqh di mana habuan ataupun upah yang dibayar di atas satu kerja. Walaupun kita tak terlibat, kita tidak involve secara duit, tetapi kita involve secara tenaga, kita boleh dapat. Setakat banyak manakah kita boleh mengambil untung atas angin? Jika ya Allah, contoh barang RM10, berapakah yang boleh kita ambil? Agama tak barang pertama, satu orang Islam dia iktiraf hak market ni. Market terbuka selagi mana tidak menzalimi orang lain. Hari itu kita dah belajar bab ni. Kita kadang-kadang barang mungkin harga dia murah. Modal barang murah, tapi modal kerja tinggi. Maka kita orang ambil untung tinggi atas kerja. Agama tidak tetapkan benda-benda yang seperti itu. Tapi dia larang kita menzalimi orang.
dengan kita tipu. Seperti kita pergi beli barang di tengah jalan, barang ni harga RM10 dah, kita duit banyak, kita borong semua, kita pergi jual RM100. Itu zalim, itu zalim. Saya dapati fatwa kebangsaan bahawa halal asalkan pembekal membenarkan kita mengambil untung dengan menaiknya. Wallahu ta'ala alam. Pada minggu depan saya, mungkin Syekh Wahab akan sebut nanti, pada minggu depan saya kuliah tak ada. Sebab pada petang kedua awak ingat ada forum yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tentang Syiah. Dr. Aziz Hanafi, Ustaz Badaruddin, Mufti Sahibul Samah, Mufti Kedah, dan juga saya sebagai panel tentang Syiah, buat di, saya ingat, Tabung Haji. Tabung Haji ya? Lepas tu malam tu perasmian Masjid Laguna. Ada Sungai Petani Masjid Laguna? Ya, saya forum di Masjid Laguna Sungai Petani. Jadi malam tu tak ada di sana. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Syazman ada umat?